Welcome back to Indoria. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan di mana-mana kalian berada yang sedang nonton video ini. Selamat datang di Indoria. Dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya aku ingetin untuk teman-teman semua, silakan klik like dan subscribe channel ini untuk teman-teman yang belum subscribe. Oke, kali ini aku akan throwback lagi. Sepertinya di tahun 2005 ya. Ini adalah perform dari Musmai yang judulnya Cintamu Mekar di Hati. Aku sudah lama juga nggak mereaction Musmai. Jadi aku pengen lagi untuk mereaction salah satu rocker dari Malaysia ini ya. Dan kebetulan aku juga belum pernah dengar lagunya yang Cintamu Mekar di Hati ini. Jadi langsung aja kita lihat bersama-sama performnya Musmai ini ya, Cintamu Mekar di Hati. Oke, duet Musmai bersama Yan Zen. Oke, Yan Zen. Yang 2005. Oh, itu Yan Zen. Dari Nova Musik. Oke. Rocker, bro. Mirip juga itu sama Musmai ya, rambutnya Yan Zen. Wah, ada teksnya. Oh, sudah aku dengar lagu ini. Kayaknya. Iya, kayaknya aku sudah pernah dengar lagu ini. Tapi aku lupa di mana. Keren juga suara Yan Zen. Ketika kau melukakan aku, sentiasa aku ada di sisimu. Enak juga suara Yan Zen ini. Ketika ku rindu padamu, terasa cinta semakin dalam. Keren juga ya. Ini aslinya memang pakai akustik seperti ini ya. Enak juga akustiknya. Suaranya rocker banget, suara Musmai. Kau dalam ingatan,
panjang juga nih musiknya. Tahun berapa ya musik ini, lagu ini ya? Kayaknya tahun 90-an ya. Suasana itu lagu-lagu tahun 90-an banget. Slow rock tahun 90-an banget ya. Wah, panjang ininya. Lihat gitarnya. Sampai habis ini ya? Iya. Oke, sampai habis lihat gitarnya ternyata. Oke, iya, ini sepertinya lagu-lagu tahun 90-an ya. Slow rock tahun 90-an banget ini musiknya, ini ciri khasnya. Lagunya panjang-panjang dan nada-nadanya juga nada-nada tahun 90-an ya. Tapi keren lah untuk perform ini ya. Rocknya terasa banget. Mosmae dan Yansen juga bagus suara. Karakter suara Yansen ini ternyata bagus ya. Enak juga suara dia ini. Aku baru pertama kali lihat Yansen ini. Aku belum pernah dengar lagu-lagunya dia ya. Mungkin kalian ada rekomendasi lagu-lagunya Yansen itu, silakan komentar di bawah atau DM di Instagramku ya, nanti akan aku lihat videonya karena suaranya lumayan enak juga ya karakternya. Jadi ya, itu aja kalau menurut aku untuk video kali ini, cukup sampai di sini aja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini, dan akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao.